Gisela Anastasia mendadak menjadi perbincangan karena mengunggah foto seksi di media sosial. Mantan istri Gading Martin itu lantas menuai cibiran karena unggahannya tersebut. Lantas, seperti apa potret seksi Gisel yang menjadi sorotan itu? Lalu, bagaimana reaksi Gisel dalam menanggapi hal tersebut? Simak cerita selengkapnya berikut ini. Gisela Anastasia menjadi salah satu artis yang eksis membagikan kegiatannya di media sosial, terutama Instagram. Terbaru, ia berhasil menyita perhatian warganet lantaran unggahan foto seksinya. Dalam unggahan itu, Gisel memamerkan 4 buah foto sedang bergaya di sebuah ayunan rotan. Mantan istri Gading Martin ini tampil kece dengan gaya kasual mengenakan atasan crop warna hitam serta celana pendek jeans. Ibu satu anak ini juga bercerita soal beberapa posenya yang disebut sok-sok cantik. Tak ayal, unggahan tersebut pun langsung menuai beragam tanggapan warganet. Menilik dari kolom komentar, tampak banyak hater dibuat salah fokus melihat slide foto ketiga. Rupanya, foto tersebut terkesan terlalu seksi. Sebagian netizen khawatir Gisel bakal dihujat hingga memberikan masukan positif buat ibu dari Gempi itu. Kendati demikian, tak sedikit netizen yang meninggalkan komentar sinis dan terkesan nakal. Mereka menyebut tak seharusnya Gisel membagikan potret-potret seksi di bulan suci Ramadan seperti ini. Meskipun diketahui, penyanyi asal Surabaya itu beragama non-muslim. Sadar dirinya menjadi guncingan, Gisel pun akhirnya buka suara terkait foto seksinya tersebut. Lewat unggahan di Instagram Story, ia menyampaikan permohonan maafnya. Ia mengaku sudah terbiasa membagikan foto-fotonya dengan pakaian kasual. Karena menurutnya, pakaian tersebut sesuai dengan tempat di mana ia berada. Selain itu, Gisel juga mengaku tak menyadari kalau kini telah memasuki bulan suci Ramadan. Ia pun mengaku bersalah bahwa tak seharusnya ia memposting foto seksi yang berpotensi mengganggu ibadah puasa orang yang melihatnya. Setelah menyampaikan permintaan maafnya tersebut, kini Gisel tampak mulai membagikan foto dirinya dengan pakaian yang lebih tertutup. Dalam unggahan terbarunya, ia memposting potret dirinya di sebuah jembatan dengan berlatar matahari terbit. Gisel berpose sembari memegang kamera. Kendati tampil lebih tertutup, foto Gisel tersebut tetap terlihat apik.